Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat. Berjumpa kembali di channel Supritani, channel yang kreatif dan inovatif. Kali ini adalah review tempat makanan. Sebetulnya ini tidak sengaja tadi untuk mengambil video ini dan wawancara kepada salah seorang pegawai di tempat makan yang satu ini. Karena tadi ada acara donor darah, kemudian yang donor darah dapat kupon gratis. Jadi setelah saya makan tadi di bawah dengan kupon gratis, langsung terpikir saya, wah kayaknya ini perlu buat konten ini begitu. Nah ini konten yang pertama. Nanti rencananya saya akan bawa keluarga untuk melihat menu-menunya gitu ya. Karena yang menunya tadi sudah terlewatkan, sudah termakan. Jadi ini ada wawancara di Inspira ya. Ini di Inspira ini makanan kuliner. Mantap deh, mantap. Jos, kita lihat wawancaranya seperti apa tadi kami di sana. Oke, langsung saja. Ini pengunjungnya, guys. Pengunjungnya sebanyak ini. Ini yang di dalam ruangan ini sampai keluar sana nih antreannya ini. Cuma nanti di luar ini. Ini yang di luar nih guys. Ini di luar sampai ke dalam nih sepanjang ini nih. Ini yang antrean sepanjang ini yang dibungkus. Emang hari ini memang ada diskon. Besok masih diskon nih sampai tanggal 31 ini ya, 21 Mei. Oh, ini sepanjang itu guys. Tapi setelah dari diskon 50% hari ini dari tanggal 26 sampai akhir bulan Mei itu diskonnya jadi 20%. Boleh saya bicara apa nama wawancara sedikit boleh? Wawancara? Ya nanya-nanya nggak harus sama ininya sih apa? Cuma lagi ada ini. Oh nggak jumpa, saya juga baru donor di atas tadi. Pak Raju aja nggak jumpa juga. Bapak Raju. Ya direktur TVG. Direktur. Bisa nggak gara-gara diwawancara ini? Bisa. Boleh ya, izin ya. Oke, sama Pak Raju juga ya. Mana dia? Udah makan, udah. Iya. Kita view ya. Boleh, Pak. Minta izin ya, Pak ya. Wah, ini mau nanya-nanya tapi enggak persiapan ini tadi niatnya donor darah. Biar kalau boleh izin biar dikenal dengan masyarakat karena ya. Saya mendengar informasi dari Pak Putra ini, sahabat saya ini Pak Putra ini ya. Nah, dia satu beliau RW kami. Jadi yang saya tanya yang paling unik lah ini tentang dari rotenya sendiri gitu. Ya. Kalau katanya kalau waktu sholat dia harus tutup, semua Pak. Pekerja ya yang laki-laki harus masjid. Ke masjid. Itu boleh cerita-cerita sedikit lah tentang ini apa saja mau masjid. Tahu boleh ceritakan Pak ya. Baik, terima kasih. Inspira Chicken adalah salah satu tempat makan chicken kekinian di mana menghadirkan konsep yang berbeda dari tempat-tempat makan yang lain yang ada di Pekanbaru. Dengan mengusung konsep harga terjangkau, enak, bernilai sosial, dan menginspirasi. Inspira Chicken merupakan tempat makan chicken yang memiliki varian berbeda dari yang lainnya itu 3 varian minum seperti infus water, air mineral, dan es teh manis dan 8 varian sambal yang tersedia yaitu sambal mata, sambal lada hijau, sambal bawang, sambal terasi, sambal saus nanas, sambal saus Inspira, dan sambal Thailand. Dimana Inspira Chicken didirikan untuk menginspirasi pelanggan-pelanggan Inspira Chicken yang dimana kita hidupkan dengan quote-quote yang ada di outlet. Nah, Inspira Chicken ini merupakan outlet pertama yang berdiri di Jalan Bukit Barisan Pekanbaru. Hari ini kita memiliki program promo diskon 50%. Harga normal 15.000, jadi makan sepuasnya hanya 7.500. Buka dari jam 10 sampai dengan selesai, selagi persediaan masih ada. Nah, dengan target 1.000 box atau 1.000 piring terjual habis pada hari ini. Di tanggal 26 sampai tanggal 21 Mei 2022, kita memiliki promo diskon 20%. Makan 13.000,
sudah makan sepuasnya dengan 3 varian sambal, minum, dan nasi. Nasi tadi ada nasi goreng, nasi merah, dan nasi putih. Sampai tanggal berapa diskon 20%? Sampai tanggal 31 Mei. Oh, Mei ini ya. 2022. Nah, Inspira Chicken ini juga salah satu anak perusahaan dari Bapada Group yang memiliki value tadi murah, enak, berbeda sosial dan inspirasi. Di mana kita juga menerapkan sama dengan Roti Bakery, yaitu pada jam sholat kita tutup sekitar 20 menit. Jadi seluruh karyawan kita sholat di masjid untuk laki-laki dan outlet dalam keadaan tertutup. Nah, ini yang paling menginspirasi kalau menurut saya dari itunya, karena dari perusahaan-perusahaan ataupun ya terutama tempat makan itu jarang apa roti ya. Atau apa itu saya lihat baru roti saja di Pekanbaru ini. Betul. Ini baru perdana dan pertama di Pekanbaru. Kemudian juga di samping itu ada program-program seperti keagamaan untuk membantu-bantu sebenarnya ya. Cuman kita ada selalu adakan cuman berkah dengan berbagi roti ke masjid-masjid, ke panti asuhan, kemudian mengadakan sembako murah untuk masyarakat sekitar Oakland, dan mengadakan donor darah yang pada saat ini bertepatan dengan opening Inspira. Iya, betul. Di mana donor darah ini merupakan salah satu kegiatan rutin yang diadakan oleh Yayasan Roti Indonesia Mulia yang bekerja sama dengan Palang Merah Indonesia Kota Pekanbaru. Oh, berarti ini donor darahnya berkesinambungan, Pak ya? Betul, setiap 2 bulan 3 bulan sekali. 2 bulan atau 3 bulan sekali. Iya. Dan itu menyampaikan ke masyarakatnya itu melalui apa kalau supaya tahu ada donor darah di biasanya sini? Biasanya kita melalui media sosial, kemudian melalui di grup-grup. Barangkali media sosial yang bisa diakses masyarakat boleh disampaikan di sini, ya, mungkin. Untuk media sosial seperti di @rotebakery. Instagram di Facebook, kemudian di grup-grup WA yang ada kita punya. Oh gitu. Yeah. Jadi inilah hari ini openingnya dan besok masih diskon ini guys. Diskon 20%, kalau hari ini diskon 50%, tapi yang bagi pendonor itu dapat diskon 100%. Mudah-mudahan ini diinspirasi sesuai namanya menginspirasi masyarakat. Terutama ya. Wah, terima kasih banyak ini di Daring Kopi lagi. Wah, luar biasa ini diinspirasi ini. Dan ini salah satu yang manajernya ini kalau enggak salah ini Pak Putra itu manajer ya? Direktur HRD lebih tinggi lagi, enggak ngerti saya itu tingkatannya. Nah, itu kebetulan PRW kami yang memberikan informasi ke sini. Dan sudah dua kali donor darah di sini. Yang pertama dulu waktu itu pembukaan. Waktu pertama kali itu ya? Ya. Itu pembukaan. Dan ini opening. Setelah ini kita akan terus jalan. Dan ini alamatnya bagi teman-teman Pekanbaru yang suka kuliner. Ini di Jalan Bukit Barisan. Depan Roti Bakery. Depan Roti Bakery ya. Ini yang udah tahu lama Roti Bakery lama itu di depannya. Ini ada tulisannya besar di Inspira. Dan ini anak perusahaan dari Roti Bakery juga. Dan menunya ini sangat unik, tidak sama dengan chicken di tempat-tempat lain kalau saya rasakan, terutama dari cabenya. Ini bermacam-macam cabe. Nah, boleh silakan datang mumpung masih diskon 20%. Makannya sepuasnya, nasinya bisa ngambil sebanyak-banyaknya, cabenya bisa sebanyak-banyaknya. Oke, langsung buruan tuh ramai. Ramai sekali di sana. Oke, sampai di sini dulu. Semoga bermanfaat, menginspirasi kita semua bagi pengusaha yang bukan hanya mementingkan urusan dunia saja, tapi juga mementingkan akhirat di jam-jam sholat. Semuanya harus sholat. Terima kasih, sampai jumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.